Dia water heaternya per kamar sendiri-sendiri, jadi pasti panas terus gitu loh. Jadi bedanya ini sama yang itu adalah seperti ini. Kebetulan masya Allah ada pelangi. Tuh, jelas banget pelanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brit Go Channel. Jadi kali ini kita akan review hotel penginapan yang ada di Pengalengan, yaitu namanya Hotel Citere 2. Ini bukan Hotel Citere 1 ya, tapi yang Citere 2 nya Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan mari kita lanjutkan videonya. Jadi ini di pinggir jalannya, ini jalan raya Pengalengan yang dari bundaran tadi, bundaran kita ke kiri arahnya. Dan di Hotel Citere ini, kalau ini masuknya Citere 2 tuh yang ada tulisan hotelnya, yang ada namanya, tapi hotel dong. Jadi jangan lupa masuk sini. Jadi ini kamar yang deluxe-nya. Jadi coba kita masuk kamar deluxe-nya. Pertama ada TV, ada ruang meja-meja make up, ada kaca, lalu ada kursi juga di dalamnya, ada lemari. Lalu kita lihat keluar, luar luas ya. Di sini lebih luas nih, saya duduk berdiri ujungnya banget. Di ujungnya, sisi ujung banget, jauh lebih luas. Dan ini tempat tidurnya yang king size 1, tapi luas banget. Tuh ada lampu buat tidur. Lalu kita lihat kamar mandinya. Nih, kamar mandinya luas juga, kacanya besar, wastafel, kloset. Dan akhirnya air panas ya, ini panasnya enak. Ini tuh tergolong mewah. Kamar mandinya bagus. Sejuk, sini sejuk banget. Di sini ada 3 kamar yang deluxe-nya, tipe deluxe-nya. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini kamarnya, satu kamar doi deluxe kalau dilihat dari seluruhan. Dan kita ini parkiran cukup luas, dan kamar standar yang kesana, jajar kesana semua. Ini ada tempat wudhu, ada toilet nih, resepsionisnya, front office resepsionis. Ini ada tanaman-tanaman, pohon-pohon, ada dining room juga. Nah, ini bagian kamar standard roomnya. Standard roomnya dari nomor 4, 5, 6, ini 7, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini total di sini semuanya ada 13 kamar ya. Ini bisa parkir di sisi-sisinya. Ini juga bisa parkir di sisi-sisinya. Cuman sarannya dari resepsionisnya, jadi kalau dari kamar ini, kamar 8 sampai kamar bawah 13, itu water heaternya gabung. Jadi ada saat-saatnya dia nggak panas lagi gitu, kalau lagi jam rame. Mungkin kalau cuman 1-2 pengunjung doang yang nginep sih nggak apa-apa ya. Nah, jadi ada baiknya pesen kamar yang standard room, tapi yang 4567. 4567 tuh dia water heaternya per kamar sendiri-sendiri, jadi pasti panas terus gitu loh. Oke, kita coba masuk ke dalamnya. Jadi ada 2 kursi, teras, dan 1 meja. Ada gantungan baju, ada sekatnya juga, enak buat masuk. Ada tempat tidurnya,
ini yang double bed. Kalau yang tadi yang di nomor urut 8 ke sana itu king size, jadi satu tempat tidur tapi gede gitu. Ini sama ada lampu tidur. Jadi ini ada TV, ada kaca juga, ada meja juga sama. Tapi kayaknya ini bedanya ini sama juga ada disediain air panas ya. Air panas, kopi, gula, ada gelas juga. Terus ini ada tisu. Ini ada lemari juga. Jadi ini kamar mandinya, ini ada kaca, ini water heaternya yang bagus ya, ini panas banget. Ini ada airnya. Lalu ini klosetnya juga ada. Ini cukup gede juga sebenarnya ini kamar mandinya nih, pada sisi segitu cukup gede. Ini ada wastafel juga. Oke, ini ada kaca. Ada ininya, lemarinya juga ya. Oke. Jadi bedanya ini sama yang itu adalah kalau yang standar ini kamarnya ukurannya lebih kecil aja. Tapi semua ukuran kamar mandi, lemari, fasilitas semua. Dan ini selain ini ada breakfast juga ya. Ada wifi, free wifi ngebut 3 MB. Alhamdulillah. Oke, tapi sini nggak AC ya, karena emang udaranya udah hawanya dingin. Oke. Jadi kita nginep di kamar nomor 7 ya. Jadi kamar nomor 7 ini enak karena sampingnya bisa parkir mobilnya kita sendiri, berasa parkiran privat ya, padahal sebenarnya enggak juga. Dan itu juga nomor 10 juga sampingnya bisa buat parkir. Dan juga di samping nomor 4 situ ada, nomor 4 ini kan nomor 4, ada sampingnya bisa buat parkir juga. Jadi enak, ini tuh ya langsung samping mobilnya. Ini pada standard room semua ini ya. Jadi dari kamar keluar kita juga bisa lihat sore-sore sunset sini tuh. Ini kalau dideketin. Nah. Sunsetnya berarti arah baratnya dari sana. Bagus banget deh. Ini di Hotel Citere 2 ini recommended banget. Semuanya bagus. Bersih, rapi, wangi. Dan parkirannya luas, resepsionisnya ramah, dan banyak aturan. Dan di sini juga sekamar bisa berempat orang dewasa ya, jadi nggak dipermasalahkan. Jadi nggak usah takut buat keluarga sini. Dan ini kamar standar semua ke sana. Oke. Seperti ini, kebetulan masya Allah ada pelangi. Tuh, jelas banget pelanginya. Ada pelangi, jelas banget. Wow, masya Allah banget ini, jelas banget pelangi. Tuh. Keren banget di sini, pas. Selamat pagi. Nah, ini kita suasana pagi di hotel sekitar pukul 5:30. Ini kita kalau berbicara ada asapnya ya, muncul uap asap saking dinginnya. Nah, ini di depannya ya.
ternyata ada tukang kupat tahu. Depannya ada makanan ya, jadi kalau malam-malam tuh ada nasi goreng. Nasi goreng, roti, ayam, ayam bakar, goreng penyet, sate. Nah, ini pagi-pagi ada kupat tahu sama bubur ayam. Lengkap lah kalau sini, nggak usah khawatir tempatnya. Sebelahnya klinik ya, klinik Pratama. Jadi di sini setiap pagi kita disediakan breakfast. Breakfastnya ada terdiri dari 2 paket nasi goreng, telur ceplok, ada timun dan tomat, lalu ada kerupuk dan sambal. Dikasih 2 ya, datangnya dianterin jam sekitar jam 7 pagi. Ada 2. Oke. Kita cobain dulu makanannya.